Pemirsa, eksekutif Chairman MNC Group Harita Dusudibyo menerima kunjungan Berjaya Corporation Berhad di gedung iNews Tower Jakarta. HT mengajak rombongan perusahaan asal Malaysia tersebut berkeliling melihat sejumlah fasilitas korporasi sebagai perusahaan media terbesar dan terlengkap di Indonesia. Hubungan harmonis dan hangat terlihat jelas saat eksekutif Chairman MNC Group Harita Dusudibyo menerima kunjungan Tan Sri Vincent Tan, founder and chairman Berjaya Group beserta rombongan di iNews Tower Jakarta. Sebagai perusahaan terkemuka di tanah air, MNC Group membangun relasi bisnis dengan berbagai perusahaan baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya dengan perusahaan asal Malaysia Berjaya Corporation Berhad. Jadi kami menjajaki kerjasama tentunya kan. Jadi tugas MNC ya mengekspos apa yang ada, semua elemen-elemen di grup. Dari situ nanti kita digest apa yang kita bisa kolaborasi tentunya untuk kepentingan semua pihak. But I want to say this, I'm very impressed with what Pak Hari has achieved in the media world. It's very very impressive and we are studying whether we can do some collaboration. Dua proyek andalan MNC Group yaitu Park Hyatt Hotel Jakarta dan MNC Luna City memiliki magnet besar untuk menarik wisatawan dan membuka peluang bisnis dengan berbagai pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri pemirsa jumpa kita siang ini. Saya Nawa Yogi Kusuma bersama tim yang bertugas mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jaga kesehatan Anda dan keluarga serta patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dan sampai jumpa.